kelihatannya bagus seperti itu, terkadang juga nanti di tengah-tengah jalan tuh ada penyakit lagi, mungkin jangan sampai saya kira angkongkan dua kali itu maksudnya ini menjelang tahun baru ini itu menyambut tahun 2014. Kasih mulia sejahtera, biar nyekrup sama petani. Nah, kami mengadakan di daerah-daerah yang sudah ada cabang mulia sejahtera, ada mulia tani lah. Jadi memang khusus juga di bidang pertanian sementara ini, walaupun cita-citanya nanti juga pada peternakan, namun sementara yang berjalan sekarang ini adalah pertanian. Nah, untuk itu biar kami bisa lebih dekat dan bisa saling membantu, pertama kami menyiapkan ya, istilahnya ya satu tenaga untuk konsultasi bapak-bapak di lapangan. Jadi seandainya ada sesuatu yang mungkin gejala ya, jadi sebaiknya gejala, jangan sudah kena ya, sebaiknya gejala ada penyakit apa ataupun kurang gimana tanamannya, nanti setiap hari Kamis itu ada di Mulyatan. Dengan adanya Koperasi Mulyatani yang merangkap di bidang pertanian ini, saya sangat mendukung sekali. Kita dari perusahaan siap mendampingi petani-petani daerah Tabanan, di mana perusahaan kita memang memfokuskan di bidang pertanian. Contohnya yang seperti Koperasi Mulyatani ini, kita sangat mendukung sekali, Pak. Kita siap dengan obat ini, sasarannya ini, terus kita dampingi, Pak. Mungkin itu saja dukungan dari perusahaan kita, dari PT Belirang Kali Surabaya. Sukses terus untuk Koperasi Mulyatani dan sukses untuk petani Kabupaten Tabanan. Mulyatani is the best.